Selamat pagi YouTube. Ini penampakan terakhir dari layangan yang kemarin saya buat. Ini saya sudah kasih plastik. Ini dia dari kepala, badannya, pinggang, dan ekor. Ini dia ukurannya. Jadinya total ukuran dari ekor ke kepala jadinya 130. Ini bentuk dari belakang, ini ekornya, pinggangnya saya besarin biar banyak kena angin, agak gendut dikit nih. Ini kepalanya, ini sambungannya di sini, saya ikat di sini. Ini dia ekornya, lurus. Ini bantang lematnya. Oke, saya mau tes-tes terbang dikit-dikit aja dulu, ntar sambil nunggu anginnya. Oke, kalau kalian senang, suka, silahkan di komen, like, subscribe. Jangan lupa hidupkan lonceng. Kalian minat dengan yang seperti ini, bisa di komen di bawah dan order lewat WA. Orderan yang paling serius akan saya catat dan saya akan mulai bikin. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Mari kita coba tes-tes untuk terbang rendah aja. Oke, mau terbang. Mau terbang dia kok. Ukuran kepala dari ujung kepala sampai ekor geleber sama dengan 140 cm. Ya, ini ukuran semuanya, totalan semua. Kalau sampai ekor aja 120. 1 meter, jadinya 1 meter lebih dari kepala ke badannya, dari badan ekor maksudnya. 120 cm. Sampai kalau bantang lematnya, jadi totalnya sekitar bantang lemat sekitar 85 cm. Bantang lematnya jadi 85 continue.
tes terbang lagi enggak? Ini dalam desa. Bawa pentol aku.